Sedang belajar apa tuh, Di? Andi lagi belajar TIK, Pak. Nah, Andi tahu nggak apa itu hardware komputer? Wah, Andi kurang tahu, Pak. Soalnya kemarin waktu dijelasin sama Pak Guru, Andi nggak begitu mengerti. Coba deh besok Andi tanyakan ke rumahnya Pak Guru. Tuh, besok kan hari Minggu, Di. Gimana kamu bisa menanyakan pada gurumu? Iya sih, Pak. Tapi kan besok Andi bisa main ke rumah Pak Guru. Pak Guru Andi orangnya baik kok, dan rumahnya juga dekat. Ya sudah, besok kamu tanyakan saja langsung ke rumah Pak Gurumu. Sebenarnya Bapak juga ingin mengetahui hardware komputer dan bagian-bagiannya. Ya sudah, Andi sekarang lanjutin lagi belajarnya ya. Iya. Sendiri artinya semua bagian fisik komputer, peralatan secara fisik yang dapat dipegang, dilihat maupun dipindahkan. Hardware komputer terdiri dari beberapa unit. Ada unit input, ada unit output, ada unit proses, ada unit penyimpanan. Setiap unit bagian hardware masing-masing memiliki bagian yang berbeda. Untuk unit input, itu sendiri merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan juga memberikan perintah kepada komputer untuk selanjutnya data tersebut diolah dalam tahap pemrosesan data. Unit input terdiri atas keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan joystick. Keyboard merupakan sekumpulan tombol yang tersusun pada satu tempat seperti mesin ketik yang umumnya mempunyai antara 85 hingga 125 tombol yang terdiri atas huruf, angka, dan simbol. Mouse merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dengan cara menekan tombol klik. Perangkat yang didesain sesuai dengan bentuk lekuk tangan ini umumnya memiliki dua tombol klik utama, yaitu klik kiri dan klik kanan. Scanner merupakan suatu alat yang berfungsi seperti mesin fotokopi, yaitu dengan cara memasukkan data melalui pencahayaan
dan selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk digital. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Joystick adalah suatu perangkat input yang terdiri dari tongkat yang berporos di pangkalan dan laporan sudut atau arah ke perangkat untuk mengendalikan. Joystick yang sering digunakan untuk mengontrol permainan video dan biasanya memiliki satu atau lebih push atau tombol yang bisa juga dapat dibaca oleh komputer. Merupakan unit yang berfungsi mengolah data yang dimasukkan ke komputer yang terdiri atas prosesor. Nah, untuk unit output atau perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil olahan informasi dari komputer. Selain itu, perangkat keluaran ini juga digunakan sebagai alat interaksi antara pengguna atau sering disebut dengan user dengan komputer. Untuk bagian-bagian dari unit output terdiri atas monitor, speaker, printer, dan plotter. Monitor sering kita sebut layar tampilan komputer. Istilah monitor biasanya digambarkan pada sebuah kotak layar yang dapat menampilkan sesuatu dari sebuah perangkat komputer. Speaker atau loudspeaker atau dalam bahasa Indonesianya adalah pengeras suara merupakan sebuah perangkat elektronika yang berfungsi mengubah sinyal listrik atau elektrik menjadi sinyal audio sehingga dapat kita dengar sebagai suatu bunyi. Printer adalah salah satu hardware atau perangkat keras yang terhubung ke komputer dan mempunyai fungsi untuk mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lainnya dari komputer ke media kertas atau sejenis. Plotter adalah percetakan perangkat komputer untuk grafis vektor. Plotter biasanya dipergunakan untuk percetakan file-file yang berukuran besar, seperti misalnya baliho, spanduk,
dan gambar-gambar yang berukuran besar. Nah, untuk unit yang terakhir yaitu unit penyimpanan, yang merupakan unit yang digunakan untuk menyimpan data yang akan atau telah diolah di komputer. Untuk unit penyimpanan terdiri dari hard disk, disket, CD, dan flash disk. Hard disk merupakan salah satu media penyimpanan data pada komputer yang terdiri dari kumpulan piringan magnetis yang keras dan berputar, serta komponen-komponen elektronik lainnya. Hard disk menggunakan piringan datar yang disebut dengan platter, yang pada kedua sisinya dilapisi dengan suatu material yang dirancang agar bisa menyimpan informasi secara magnetis. Disket istilah lain dari mini disk yang berfungsi untuk menyimpan data. CD berfungsi untuk menyimpan data. Bentuk CD yaitu bundar. Kapasitas penyimpanan pada CD drive adalah 700 MB. Flash disk atau flash memory atau dinamakan memory stick, dan ada yang menyebutnya USB drive, adalah teknologi penyimpanan sekunder. Flash memory merupakan media penyimpanan yang sangat praktis karena selain bentuknya yang kecil dan ramping, juga memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Selain itu, juga pemasangannya sangat mudah, yaitu menggunakan port universal serial bus atau USB. Nah, Andi, itu tadi bagian-bagian dari hardware dan bagian-bagiannya. Bagaimana? Iya, Pak. Andi sudah mengerti. Andi jadi tahu lebih banyak. Nah, kalau Andi sudah mengerti, Andi bisa memberitahu pada Bapak. Bagaimana? Bapak Andi bisa menjelaskannya? Iya, Pak. Andi sudah bisa. Kalau begitu, Andi permisi dulu ya, Pak. Dan terima kasih sudah membantu Andi. Ya sudah. Kamu hati-hati ya. Mari Pak Andri ke depan. Ya.